Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Abi. Kali ini gue lagi mau bikin suatu minuman yang bernama wedang jahe. Jadi ini guys, bikinnya tuh gampang banget, simple banget caranya. Yang pertama kita butuh bahannya itu pastinya jahe ya. Jahe merah ya. Gue udah sedikit, gue bersihkan sedikit ya. Terus gula merah, serai, sama sedikit cengkeh. Nah, kalian juga bisa nambahin itu kayak semacam kayu manis bisa. Terus misalnya kalian mau pakai gula putih juga bisa, mau pakai madu juga bisa. Jadi itu tergantung selera kalian juga. Ini gue bikinnya simple banget, dan jahenya pun boleh pakai jahe merah, jahe yang biasa juga. Kalau jahe merah soalnya memang lumayan agak mahal sih menurut gue. Dia bisa sekilo mungkin sekitar 70-80 ribuan lah sekilonya. Lumayan banget. Dan kalau jahe biasa itu sekitar 30 ribuan sekilonya. Jadi langsung aja ya kita masak ya. Yang pertama kita siapin air. Ini gue bikin untuk sekitar 2-3 porsi cangkir gitu ya. Jadi ini ada 500 ml air. Lagi gue panasin, gue didihkan. Terus ini kemudian si jahenya boleh diiris, boleh juga digeprek. Oke guys, ini jahenya udah gue geprek kayak gini ya. Kita langsung aja kita masukin ke dalam. Kemudian gula arennya kita masukin juga. Sorry, gula jawa. Terus kita masukin serainya. Ini dipotong aja biar muat ya. Terus sama cengkehnya, ini gue karena ini cuma satu porsi, jadi gue pakai tiga doang. Nah ini guys, kita rebus selama kurang lebih 7-10 menit. Jadi guys, ya si wedang jahe ini minuman yang bagus buat kesehatan. Jadi apalagi di masa-masa pandemi corona kayak gini, kita berharap imun kita bagus terus. Nah ini salah satu cara untuk menjaga imun kita agar selalu bagus. Jadi kalian bisa coba bikin di rumah, ini gampang banget, sumpah. Ini sudah jadi nih, sudah matang, kita matiin kompornya ya. Nah ini udah jadi, terus dia warnanya udah kayak coklatan gitu tuh. Selanjutnya kita saring di sini, di wadah. Oke, selanjutnya kita tuang di gelas untuk kita nikmati guys. Oke guys, mungkin segitu dulu video gue tentang bikin wedang jahe. Simple, gampang, di rumah. Bahan-bahannya juga ada di sekitar kita kok. Di pasar gampang banget temuin. Dan mungkin segitu dulu dari gue. Kalau kalian suka video ini kalian like, kalau gak suka dislike aja. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar semakin semangat bikin konten videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!